Hari tu kita baca tak habis lah dia punya matan ni. Sampai tak? Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin qatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faslun. Kita baca faslun tu ni kan? Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam ada lima. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Dan kemudian Abu Syairahna senangnya wa iqamus salah, mendirikan salat, wa ita'uz zakah, dan juga menunaikan zakat, wa shaumu Ramadan, dan juga berpuasa pada bulan Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan haji bagi siapa yang mampu kepada tempat tersebut ataupun mampu untuk melaksanakan haji tadi. Ini dalam bab haji dia akan sebut istita'ah tadi dengan istita'ah apa. Faslun arkanul imani sittatun. Jadi rukun Islam ni rukun iman. Arkanul imani sittatun. Antu'mina billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikah, wa kutubihi, pada kitab-kitab, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasul, dan kemudian ini panjang ni cerita berkenaan dengan apa ni. Ini semua ada dalam akhiratul awam. Jangan jumpa nanti insya-Allah. Wal yaumil akhir, dan juga beriman dengan hari akhirat, wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan juga beriman dengan qadar yang baik dan buruk itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun wa ma'na la ilaha illallah. Fasal pada makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Ya, tidak ada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya fil wujud, pada kewujudan ini melainkan Allah. Ha? Dan ada takdir yang panjang tentang la ilaha illallah. La ilaha mungkin atau la ilaha mawujud. Itu semua khilaf di kalangan para manatiqah, para ulama, tentang meletakkan takdir pada pada kalimah la ilaha illallah. Ha? Itu bukan tempat berbahasan kita. Jadi kita bahas. Saya dah bahas dulu di majlis bacaan Arba'in Nawawiyah. Kita dah bahas tentang la ilaha mungkin, la ilaha mawujud. Siapa ingat-ingat? Siapa tak ingat? Wallahu'alam. Ha? Ada mungkin biimkaniyatil am, dan dengan mungkin biimkaniyatil qas. Jadi la ilaha mungkinun ay mungkin biimkaniyatil am. Faham? Bukan tempat kita. Baik, nanti kita bahas. Kitabut taharah. Masuk kitabut taharah tu. Ini kita bincang kita ni bab ni. Faham? Kita nak masuk fiqh ni. Sebab kalau baca hari ni saja mungkin lama mana nak siap ni. Dah hari jadi baca-baca kitab tauhid, tutup tu yang akhiratul awam ni. Jadi kita pakai yang dalam akhiratul awam saya. Dan kemudian yang di sini kita tumpukan kepada yang fiqh. Baik, kitabut taharah. Faslun alamatul bulughi thalathun. Tengok di bawah. Kitabut taharati faslun fi alamatil bulugh. Alamatul bulughi thalathun. Alamat bagi baligh ini ada tiga. Al-alamat. Apa makna alamat? Jam'u alamah. Jamak kepada alamah. Wal-alamah. Jangan alamah. No? Alamah. Alamah. Benda lain lah. Wal-alamah. Ma yalzamu min wujudihi al-wujudu. Wa la yalzamu min adamihi al-adamu. Itu makna alamah. Apa alamat? Ma yalzamu min wujudihi al-wujud. Apa sesuatu yang lazim dengan adanya ma tersebut, wujudihi, yakni wujudu ma, al-wujud, maka ada perkara tersebut. Wala yalzamu min adamihi, yakni adamu ma, al-adam. Dan tidak lazim dengan tiadanya, maka tiada perkara tersebut. Contohnya, kalihtilam. Seperti ihtilam. Fa'innahu alamatun lil-buluh. Baik, kenapa ihtilam disebut alamah lil-buluh? Nah, kenapa ihtilam alamat lil-buluh? Kerana yalzam min wujudi al-ihtilam wujudul buluh. Kerana wujudnya ihtilam
maka wujudnya buluh. Kalau adanya mimpi, maka adalah baligh. Wala yalzamu min adamihi, yani wala yalzam min adamil ihtilam, adamul buluh. Baik, kalau tidak, tak dan tidak lazim, kalau orang ini tidak mimpi, maka tidak baligh dia. Kenapa? Idh qad yahsulu bighairihi. Karena kemungkinan berlaku dengan sebab lain. Kal haid, seperti haid. Perempuan yang haid, wa tamamil qamsa asyrata sanatan, dan juga sempurna 15 tahun. Nah, nanti akan dibahas nanti. Jadi, ihtilam disebut apa? Alamah. Ihtilam disebut alamah. Baik. Wal bulughu huwa al-wusulu ila haddi at-taklif. Apa makna bulugh? Yani yang menyampaikan. Huwa kembali kepada bulugh. Al-wusul ila haddi at-taklif. Yani yang menyampaikan kepada had untuk seseorang tadi menerima taklif, menerima tanggungjawab. Wal makna, jadi makna kepada alamatul bulughi salasun. Makna dia berarti annal alamati ad-dallata kullu wahidatin minha ala bulughil insan hadda taklif. Jadi alamat-alamat yang menunjukkan setiap satunya tadi kepada balighnya seorang manusia tersebut. Maksud baligh ni apa dia? Yang menyampaikan dia kepada had untuk dia menerima taklif. Ai bi syartil aqli, dengan syarat dia berakal. Syarat kena ada akal lah. Atau kalau sampai pun dengan syarat-syarat tersebut nanti, kalau tidak ada akal, maka dia tidak dikira baligh. Dia tidak dikira sebagai taklif. Nah, dia tidak dikira sebagai mukallaf. Ada berapa tanda-tanda dia? Alamat dia berapa? Tiga. Salah satu. Baik, adakah tiga ni saja? Ya, tiga ni saja. Tiga ni saja. Jadi tiga ni, dipanggil apa ni? Dipanggil wajhul hasr, dipanggil. Faham? Ini wajhul hasr dia. Karena dia tidak di istiqra', ini bukan dengan istiqra' ni. Ini dengan apa ni, min khismatil aqliyah. Dia bukan dengan istiqra' sahaja. Mungkin permulaan istiqra' dan kemudian sampai kepada buluh al-aql. Misalnya istiqra' dulu, kemudian sampai kepada had buluh al-aql. Boleh? Baik, tamam. Yang pertama apa dia? Tamamu qamsa asyrata sanatan fi dzakari wal unsa. Ini alamat yang pertama. Boleh? Tamam qamsa asyrata sanatan. Jadi qamsa asyrata dibaca karena mabni ala fathil juz'ain. Nah, daripada 11. Nah, sampai 19 dalam bahasa Arab dia akan dibaca dengan mabni ala fathil juz'ain illa 12. Kecuali huruf 12. Nombor 12. 12 saja yang tidak mengambil hukum mabni ala fathil juz'ain. Yang lain pada tu kalau jumpa salasa asyara. Nah. Ataupun salasa ta'asyara. Contoh. Kena baca macam tu. Jangan lupa lekeh pergi baca salasatu. Ataupun salasu asyuru. Lagi buruk. Buat macam tak arti apa. Jadi baca mabni ala fathil juz'ain. Tu i'rab. Baik. Jadi maknanya apa dari sini? Tamama khamsa asyrata sanatan fil dhakari wal unsa anna al-ula min alamatil bulugh. Ni bagus, kita Nairul Rajak ni disyarahkan dengan bagi makna secara ijmal tentang makna yang disebutkan oleh imam. Jadi kalau orang nak terjemah kitab ni sebenarnya senang. Karena Sahibun Nailul Rajak dah bagikan alamat dia, dia bagi dia punya maksud dia dah. Cuma nak terjemah balik je. Karena al-ula min alamatil bulugh, yang pertama daripada alamat baligh, an yamdhiya 'ala as-sabiyyi aw as-sabiyyati. Ani tanda tiga ini, tiga tanda yang ada dalam kitab ini disebut, dua kepada perempuan, dua kepada lelaki dan perempuan, dan satu kepada perempuan sahaja. Tiga tanda ni, dua tanda gabungan lelaki dan perempuan, satu lagi tanda hanya khusus kepada perempuan sahaja, iaitu haid. Faham? Jadi ini alamat pertama. Alamat pertama ni gabungan lelaki dan perempuan. Mana-mana lelaki dan perempuan yang mana tidak datang lagi salah satu daripada tanda yang sebelumnya. Tanda-tanda yang lain. Contohnya haid. Perempuan ni tak keluar haid. Lelaki memang tak keluar haid dah. Faham? Ataupun dia tidak ada ihtilam. Tidak mimpi. Perempuan ni tidak mimpi. Lelaki pun tidak pernah mimpi. Dan ada syarat pula umur bila nak mimpi ni. Nah, bukan ikut dannya. Umur 7 tahun dah mimpi dah. Luar ayat mani. Wih, takkan.
Adakah dia dikira baligh? Tidak. Tidak dikira baligh. Kerana ada syarat umur dia ada. Faham? Jadi, kalau kata dia tak pernah mimpi, perempuan pula tidak pernah keluar haid. Laki perempuan ni tak pernah mimpi dan perempuan tidak pernah keluar haid. Baik, bila dia akan ditentukan umur dia sebagai baligh? Adakah dia akan seronok sampai bila-bila? Alhamdulillah. Tidak. Tamam. Qamsa asyrata sanatan fi zakari wal unsa. Jadi, an yamdiya ala sabi. Maksudnya, melalui ke atas seorang kanak-kanak dan seorang kanak-kanak perempuan. Min ba'din fisali jami'i badani. Kamu kalau baca Nailul Raja, kamu kena baca ala mustawal harf. Kerana bahasan yang disebut oleh beliau, oleh pengarang kita, ini Sayyidi Ahmad bin Omar Syatiri rahimahullah ni, sangat dakik sebenarnya. Dan kalau kamu faham yang ni saja pun dah cukup, dah keluarkan hukum yang sangat banyak. Tengok ada syarat apa dia. Yamdiya sabi wa sabiyah. Nah, min ba'din fisali jami'i badani. Ha, tengok. Selepas keluar keseluruhan badannya. Faham? Makna dia pada sini? Makna ba'dan fisal jami' badanih ni, kalau seorang anak tadi berada dalam kandungan ibunya selama 15 tahun. Contoh. Duduk dalam perut mak dia 15 tahun. Lepas tu beranak. Beranak tu siap dah. Ha? Pakai baju sekolah dah. Baik, adakah dia dikira tu, mak dia keluar-keluar tu, mak dia kata, Qum salli. Tak. Dia syarat dia nak kira 15 tahun ni, selepas dia dah keluar daripada perut mak dia secara keseluruhan. Baru dia kira 15 tahun tersebut. Jadi maksud dia, walaupun dia duduk dalam perut mak dia 15 tahun, dia keluar. Ni iftiradi. Contoh orang baik. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dikatakan berada dalam perut ibunya 4 tahun. Maknanya adakah dikira sekali dengan tahun tersebut? Tak. Dia keluar pada perut mak dia baru dikira tahun yang pertama. Faham? Lepas tu baru dikira balik. Maknanya, kemungkinan kalau dia balik dengan umur, umur 19. Faham? Kalau balik dengan umur, umurnya 19. Jadi ini penting, faham macam tu. Penting bagaimana ulama kita tulis. Min ba'din fisali jami' ibadah. Sebab ini menyelesaikan banyak persoalan. Kalau orang tanya kat kita, Ustaz macam mana ni, kampung saya ni, baru ni mak ni mengandung sampai 6 tahun. Ha? Kemudian anak dia beranak, keluar-keluar anak tu. Macam mana nak kira dengan umur baligh dia? Dan ni umur dia dah 20. Nak kira dengan umur 15 kan macam mana? Ha, kita kira balik. Kalau dia beranak keluar dari perut mak dia, apa umur 6 tahun? Nampak tak ada dah lah ni. Lah ni kalau kata lewat 4 hari pun, sehari pun doktor dah kalut dah. Bahaya ni, bahaya. Ha? Kena keluarkan juga. Kalau tak boleh ni, kena caesarean. Kena belah juga untuk nak keluarkan budak tadi. Faham? Kata Syekh Abdul Aziz Syahawi, kami di Arya, di kampung kan, kata Syekh, dulu masih ada lagi. Memang orang yang dia, doktor takkan kalut. Dulu kan zaman bidan. Lagi anak tadi tak keluar tanda untuk nak keluar, dia tak mau keluar lagi lah tu. Kita duk paksa dia keluar, apa dia tak mau keluar. Kata tak bahaya nanti apa semua. Tak ada apa ni. Kalau tidak, tak ada dibahas oleh ulama, imam-imam kita dulu yang lahir umur 4 tahun dalam perut dan sebagainya. Faham? Ha. Jadi tak mustahil benda tersebut. Baik, saya boleh. Qamariyatan tahdidiyatan. Ha, tengok dia kata, min ba'din fisali jami'i badanihi 15 sanatan qamariyatan tahdidiyatan. Maksudnya alamat buluh yang pertama apa dia? Sempurna umurnya 15 tahun, kanak-kanak ataupun lelaki dan perempuan, setelah keluar daripada perut ibunya, nah, secara keseluruhan dengan umur 15 tahun qamariyah tahdidiyah. Syahadah 15 tahun qamariyah tahdidiyah. Ini ittifaq di kalangan para ulama Syafi'iyah. Sama ada Imam Ramli, sama ada Imam Ibn Hajar, sama ada Imam Bajuri, Imam Qatib Syirbini dan sebagainya, semua ittifaq dengan masalah ini. Nah, ini masalah mahal ittifaq di kalangan para a'immah kita. Iaitu cukup 15 tahun. 15 tahun apa ni? Qamariyah tahdidiyah. Qamariyah maksudnya dikira dengan tahun qamariyah. Qamariyah cara dengan kiraan Muharram, Safar, Rabiul Awal, kata kata. Bukan dikira dengan Syamsiyah. Kalau Syamsiyah dikira dengan ialah Januari dan sebagainya. Boleh? Dia kena kira dengan qamariyah. Jadi kita kalau lahir
Kita kebanyakannya kalau kata ikut tarikh lahir kita sunat, kita tua setahun lah sebenarnya. Kan? Kalau ada yang umur dia ni 20, kalau dikira dengan Qamariah, biasanya umur dia 21 dah lah ni. Kalau umur 19 dia nak bagi muda, dia kira dengan Syamsiah. Dia nak bagi tua sikit, dia kira dengan umur Qamariah. Biasanya begitu. Dia akan lebih setahun. Baik. Jadi dengan tahdidiyah, tahdidiyah, bukan dengan takribiyah. Kalau takribiyah maksudnya dimaafkan kalau sedikit tak sampai lagi dengan tahun tersebut. Faham? Jadi 15 tahun contohnya lahir 1 Muharram 1400. 1 Muharram 1400. 1 Muharram 1401 1 tahun. Faham? Jadi kira macam tu. Kira sampai cukup betul 15 tahun tahdidi. Maknanya sebelum daripada cukup bulan hari itu, walaupun satu hari, nah, walaupun satu lahzah sekalipun, tetap tidak dikira cukup umur lagi pada waktu itu. Tidak dikira baligh lagi pada waktu itu. Boleh faham? Itu maknanya. Itu disebut tahdidiyah. Itu penting. Baik. Ini mahal ittifaq. Ini kalau tengok dalam cetakan baru dia ada tulis, hiya tahdidiyatun bil ittifaq fil dzakari wal unsa falyatanabbah. Jadi laki dan perempuan sama saja. Kalau tak pernah ada tanda-tanda yang lain, dia tak pernah keluar apa ni air mani, perempuan pula tidak keluar haid lagi, maka dia haid dia dengan umur. Ini umur dia 15 tahun qamariyah tahdidiyah. Baik. Kenapa kita kena tahu semua benda ni? Karena ni penting, nanti kita akan cerita. Apa yang disebut oleh Syekh Nawawi Bantani dalam kitab dia. Wal ihtilam. Yang kedua, wal ihtilamu fi dzakari wal unsa li tis'i sinin. Ha, ini syarat dengan 9 tahun. Al-ihtilam ma'quzun minal hulmi. Ihtilam diambil daripada perkataan hul bi dhammil ha'i wa sukunil lam, dengan dhammahkan ha' dan sukunkan lam. Wa huwa, yakni al-hulm, apa makna dia? Ma yarahu an-na'imu fi nawmih, yang dilihat oleh orang yang tidur dalam mimpinya, dalam tidurnya. Ini baru ihtilam. Kalau tak tengok dalam mimpi, nampak samar-samar, nah, duk jaga elok, itu bukan ihtilam. Itu dia tengok. Faham? Ihtilam ni mesti fi naumih. Mesti dalam tertidur. Dan tidur pun tengok. Dia tidur sahab. Saya duduk tengok. Elok. Nampak sikit-sikit macam tu ya. Celah-celah dinding tu. Oh, mengendap tu. Selalu ihtilam boleh. Itu mengendap. Wal muradu huna amrun qas. Jadi dimaksudkan ihtilam sini adakah sekadar mimpi saja? La. Yang dimasuk ihtilam sini adalah al-imna, wahual imna. Maksudkan ini adalah urusan yang khusus. Nah, bukan apa saja ihtilam. Tengok, mimpi, saya mimpi dah hari ini. Tak? Mimpi apa? Makan derian. Tak kira tu, ihtilam apa tu? Ini ihtilam ni maksudnya al-imna. Ini keluar air mani dia. Faham? Jadi dimasukkan sini, wal makna anna thaniyata min alamati bulughi sabi'i was sabiyyah. Antara tanda yang kedua, alamat yang kedua bagi balighnya kanak-kanak lelaki dan perempuan, khurujul mani. Ha, tengok ni ya, orang duk kata duk suruh pendidikan seks dan sebagainya, duk ajak kat anak pendidikan seks, kata di sekolah kena ajar pendidikan seks. Patutnya ni dia ajar ni, keluar air mani kalau haid dan sebagainya, ni kan ni yang kena ajar ni kat budak-budak. Mana tahu kata dia bila baligh, nah, bila dia akan main perasaan dia, patut dia kena tutup aurat dia, jangan tunjuk depan orang. Nah, kena cerita yang tu. Baca kitab-kitab fiqh para ulama ni cukup dah sebenarnya. Kalau kata diajar di tempat kita. Sebab tu kalaulah pelajar di Mesir ni betul-betul belajar dengan masyayikh, duduk mengaji, sekurang-kurangnya habis kitab ni. Sekurang-kurangnya habis nak rujuk. Balik nanti kita mungkin ada yang duduk di sekolah. Akan mengajar sekolah menengah. Akan mengajar sekolah rendah. Sekurang-kurangnya kita dah boleh buka dah kitab-kitab ni. Buat dah majlis dengan anak-anak. Kalau kitab ni pun tak nak mengaji, ustazah, nah, duduk di atas. Kalau kata kitab ni kita tak faham, tak apalah baca lah macam mana, yang penting faham. Tapi kena baca bagi reti lah, jangan baca baris kodan ya. Ya lah, walaupun budak-budak tu takkan tanya ni sebab apa dia jadi ni. Kenapa dia baca dengan sabiyyi? Kenapa tak baca dengan sabiyyu? Kan? Jadi, kita pun tak perlu nak cerita ambil terang tu. Cukup sekadar kita buat keluar apa yang diceritakan oleh para imam dalam kitab sebut dan cerita kepada mereka. Buat majlis dengan mereka. Baca ta'limu ta'allim fi tariq ta'allum.
ha? Macam kita sebut kepada anak-anak murid kita dengan adab dan sebagainya, insyaAllah akan jadi khair budak-budak kita. Masalah dia, ustaz-ustaz bila balik, dia pun tak mengaji kita-kita tu. Dah sekali nak mengajak macam mana kan budak-budak? Hatta daripada sekolah menengah lagi, sekolah rendah dia kena ajak dah benda-benda tu. Kena kerti dah adab-adab tersebut. Mula-mula tiap-tiap hari, kalau kata kalau dia jadi guru, waktu perhimpunan tu, dah cakap dah tentang benda tersebut. Ataupun buat majlis, ataupun cerita kepada anak-anak murid. Apa ni, sebagian kita akan jadi yang tu. Jadi kena ambil, apa ni, sikap tersebut. Baik. Jadi makna dia, anna saniyata min alamati bulughi sabi'i wa sabi'ah, khurujul mani'i. Yang tanda yang suruhnya apa dia? Keluar mani. Kepada siapa ni? Lelaki dan wanita. Kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan. Khurujul mani ba'da ikmalihima, selepas sempurna lah. Ba'da ikmalihima tis'a sinin qamariyatan taqribiyatan. Taqribiyah. Nah, iaitu 9 tahun qamariyah taqribiyah. Bukan tahdidiyah. Nah, bukan taqribiyah. Berbeza dengan pandangan Al-Imam Al-Bajuri dan Al-Imam Qatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala. Mereka mengatakan bahawa syarat dia 9 sinin qamariyatan tahdidiyatan. Imam Qatib Asy-Syirbini dengan Al-Imam Al-Imam Al-Bajuri mengatakan tahdidiyah bukan taqribiyah. Ini beza pandangan Al-Imam Ibn Hajar, Allahumma salli ala Muhammad, Imam Qatib dan juga Al-Imam Bajuri. Manakala Al-Imam Ibn Hajar dan juga Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawa takhribiyah yang disebut di sini qabariyah takhribiyah. Nah, dan Al-Imam Abdul Karim rahimahullahu taala mungkin dalam Syarhus Sittin mengatakan daripada Imam Ramli, beliau mengatakan Imam Ramli membezakan di antara wanita dengan perempuan pula. Ini kena tulis, tulis tepi. Tak ada di sini. Nah. Jadi qabariyah takhribiyah ni siapa punya pandangan? Ibn Hajar. Ini Ibn Hajar sini, Ibn Hajar Makki Haitami. Al-Imam Ibn Hajar Haitami, sahibut tuhfah. Dan juga Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang pegang dengan pandangan takhribiyah. Baik, pegang dengan pandangan tahdidiyah siapa? Al-Imam Bajuri dengan Al-Imam Qatib Syirbini. Dan yang ketiga, Al-Imam Ramli. Al-Imam Ramli mengkelaskan dua pula. Dia meletakkan dua pula bahagian. Kepada kanak-kanak perempuan, takribiyah. Kepada kanak-kanak lelaki, tahdidiyah. Nanti bezakan oleh Imam Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala. Faham? Baik. Jadi kalau takribiyah di sini, adakah sama dengan takribiyah pada bab kenaan dengan haid? Karena haid takribiyah dia kurang-kurangnya 16 hari. Adakah sama juga dengan bab ni? Kepada apa ni, dalam bab ni tak, takribiyah sini maksudnya dengan adat, dengan uruf. Terus sekat lagi 3 hari, 4 hari, 5 hari masih dikira takrib. Nah. Mungkin dalam 10 hari masih lagi dikira takrib lagi. Ataupun boleh juga digunakan sekali dengan bab haid. Bab haid 16 hari itu dikira kerana takribiyah dia tadi kita akan baca. Nah, cuma kita kata jangan lebih daripada 16 hari itu, kira banyak sangat. Maksudnya kalau kata budak tadi umur 9 tahun, dia akan sampai umur dia 9 tahun dengan qamariyah. No? Syarat dia qamariyah. Tahun bulan qamariyah. Lagi 5 hari akan masuk umur dia cukup-cukup 9 tahun. Bukan baru masuk 9 tahun. Cukup 9 tahun. Yang salah faham. Bukan baru nak masuk. Baru nak masuk, contohnya, kita kalau di sekolah, dia nak, kalau kita masuk sekolah, kita masuk sekolah ikut tahun, tidak? Kita masuk sekolah ikut tahun. Kita lahir tahun 2011, contohnya. Kalau kata dah dikira setahun lah. Walaupun baru lahir tahun, hujung sekali, 31 hari bulan 12. 31 hari bulan 12, 2011 lahir. Okay? Maka kita dah dikira tahun tersebut. Setahun kita dikira. Padahal kalau ikut tahun betulnya, dia akan dikira setahun pada 31 hari bulan 12, 2012. Itu baru dikira setahun. Boleh? Jadi jangan kira macam kira kita kira ikut tahun tadi, baru masuk tahun dah kira tahun dah. Baru masuk, tu tak menyempurnakan lagi. Dia baru 8 tahun, kadar wa kadar. Ni maksudnya umurnya 8 tahun, nak masuk umur 9 tahun, lagi 5 hari. Tengok-tengok keluar ayat mana ni.
dia cerita kat mak. Atau semalam mimpi apa tau. Terkeluar. Ataupun mak dia nak basuh kain dia, dia tengok, hey, ada ayak lah, tumpuk elok. Takkan pok pakai kain ni kot. Kain dekat pula budak-budak punya. Nah. Takkan pok dia pakai. Nah. Takkan pok dia LGBT. Nah. Tak. Jadi, nampak ada tumpuk ayak mani, maka dia tanya dekat anak dia. Ini penting ni, mak ayah kena tahu benda ni. Tanya, mimpi ke apa, dia pun cerita. Nah, bila dia cerita sebut, maka kita kena bagi tahu dia. Tengok umur dia, 5 hari lagi nak masuk. Ah, tahu dah, dia dah balik. Kenapa? Karena ikut syarat dari Imam Ibn Hajar dengan Imam Syekhul Islam Zakaria Ansari, takhribiyah. Kalau ikut Imam Ramli, Imam Syarbini dengan Imam Bajuri, tak. Tak masuk lagi. Dia tak kira balik lagi. Maknanya kalau dia tak semayang lagi pada hari tersebut, tak kira lagi untuk kita jatuhkan hukuman kepada dia. Faham? Kenapa? Karena masih tak cukup umur lagi. Tak cukup balik lagi. Ikut Imam Khatib Syarbini. Kalau ikut Imam apa ni Ramli, pun sama juga kalau anak lelaki. Kalau anak perempuan, nah takhribiyah. Jadi itu penting untuk kita tahu benda tersebut. Falau wasala, tengok. Falau wasala ila qasabati thumma ada. Kalau kata air mani tadi dah sampai dah ke batang, kemaluannya. Ni sampai elok dah kat sini. Dah keluar lah, syuk, dia tahan. Tahan tak ibu? Jangan, jangan keluar. Masuk balik. Ka'an yumsika zakarahu inda ihsasihi bihi. Seperti dia menahan kemaluan dia. Nah, oh, jangan pegang. Menahan kemaluan dia. Inda ihsasihi bihi. Ketika dia rasa nak keluar air mani tersebut, lam yablugh bihi inda Ibn Hajar, maka dia tak dikira balik di sisi Imam Ibn Hajar. Wa khalafahu ar-Ramliyyu, dan Imam Ramli bercanggah dengan pandangan tersebut. Imam Ramli kata walaupun dia tak keluar, tapi dia dah keluar bil quwwah, dia kata. Walaupun tidak keluar bil fa'l. Syarat keluar ni bukan bil fa'l. Hatta dia nak keluar dah, dia nak keluar dah tu. Tapi dia tahan. Dia mimpi. Tapi mungkin budak ni dia pandai, dia dah mengaji kita. Kan? Dia mengaji dia, oh banyak ada tahajud dia. Dia tak mau sembahyang pergi esok subuh. Dia cerdik. Dia kata ada dalam safinah, dia kata ada Nairul Rajab ada sebut, dia kata. Dan dia hafal Nairul Rajab budak. Kemudian pagi tu mimpi. Mimpi bidadari comel saya gak elok main dekat dia. Lain kali nak terkeluar, nak keluar, tahan. Masuk balik. Nah, maka dia kata, saya tabi' Ibn Hajar pada malam ni. Nah. Kalau ikut Umar Ramli, lah. Kamu wajib untuk mandi, apa ni, kena dah semayang, kamu dah balik dah. Walaupun tak keluar air mani. Walaupun tak keluar air mani, kamu tak kena mandi. Sebab tak keluar. Tapi kamu dah balik. Imam Ibn Hajar kata, lah, kita tak kira balik lagi. Khair. Nah, ini dia punya mahal khilaf. Sebab tu keluar air mani di sini pula tidak mesti keluar daripada zakar. Tak mesti keluar daripada zakar. Adakah syarat mesti keluar daripada zakar? Imna tadi? Tak. Kata Imam Syekh Nawawi Bantani rahimahullah, kata beliau sawa'un qaraja min tariqihi al-mu'tan, sama ada keluar daripada jalan yang yang biasa iaitu daripada zakar, au ghairihi, ataupun daripada lain daripada tariqil mu'tan ma'an sidadil asli. Contoh kemaluan dia tertutup depan, dia memang ada daging tu. Kepala kemaluan ada lubang, hal lubang tu tertutup semua. Dia terpalam. Ada saja perhiasan dia. Tapi kalau dia tengok anak darah, dia mencanak naik elok ya. Minta maaf orang tengah malam, minta maaf. Ada rupa dah. Dia minta maaf setap. Astagfirullahaladzim. Dia dia bergerak elok lah kan? Cerita je mana Allah tau. Baik. Jadi dia tertutup. Dia keluar kot mana ni? Keluar kot lain. Keluar kot jalan lain. Nah, ha? Keluar kot pinggang dia kah? Dia ada lubang tebuk ni. Keluar kot pinggang. Ayak mani keluar. Mimpi-mimpi, tuk, keluar kot ni. Ya. Dia kira balik. Wasawa'un kana fi naumin, sama ada dengan keadaan dia tidur. Au yaqazatan, nah, au yaqazatin. Binaumin fi naumin au yaqazatin bijima'in au ghairihi. Ataupun yaqazah. Tapi syarat dia umur dia 9 tahun qamariyah. Faham? Sebab tu sebut ni ihtilam. Bila sebut ihtilam, maknanya imna.
Bukan ihtilam ni mesti mimpi ya. Sebab tu dia hulm, ana dia yarahu an-naimu fi an-naum. Adakah syarat mesti tidur? La. Amrun qas, iaitu al-imna. Jadi bila sebut imna, mana-mana jalan keluar mani, maka dia dikira apa ni baligh pada sebut, tapi syarat dia umur dia 9 tahun qamariyah, taqribiyah ataupun tahdidiyah mengikut perbezaan di kalangan para ulama. Boleh? Yang kita dah tulis tadi. Baik. Sama ada dia dalam keadaan jaga ataupun dia tidur. Contoh jaga, nah, ataupun dia jima. Contoh ni dia perempuan. Kahwin umur 9 tahun. Dan umur dia memang 9 tahun juga cukup. Nah. Sebab tu kalau perempuan mengandung, baik, perempuan mengandung, adakah mengandung dikira sebagai alamat kepada baligh? Tak. Mengandung bukan alamat kepada baligh. Alamat kepada baligh adalah imna sebelumnya. Karena dia tidak akan mengandung kalau dia tidak keluar mani. Faham? Sebab keluar mani itulah dia mengandung. Jadi macam mana jadi budak tu? Kerana budak tadi gabungan di antara sperma dengan ovum tu. Betul? Maka dihukum dia mengandung tadi bukan dengan, sebab tu tak disebut sini. Tak disebut sini alamat buluh al-ham. Tak. Nah? Tak sebut ham. Sebut haidnya. Faham? Maka mengandung tadi adalah kerana imna. Faham? Kerana imna. Baik. Kemudian alamat yang ketiga, wal haidu fil unsa li tis'i sinin. Wal haidu fil unsa li tis'i sinin, al haidu lughatan as-sayalan. Haid maknanya sayalan, aliran. InsyaAllah nanti kita akan buat daurah haid, nanti kita haid. Saya dah terjemah lama dah, setahun dua tahun dah, dah siap dah. Dah diskusi dah di daurah di Malaysia dah 2-3 kali dah. Kita akan buat di sini insyaAllah. Kitab Al-Habib Abdul Rahman Segaf Hafizahullah Ta'ala. Kitab tu masya-Allah tabarakallah. Bagus kitab tu, kitab ni lah kita apa ni Al-Ibanah wal Ifadah. Kitab saya terjemah Al-Amdadul Fayadah fi tarjamati Al-Ibanah wal Ifadah fi mas'alatil haid wan nifas wal istihadah. Kitab tu sangat mumtaz. Kenapa? Karena dia bahaskan mengikut banyak apa ni misal. Dia bagi contoh taswir masalah yang sangat banyak. Itu kita faham kitab turas. Sebab banyak kitab turas ni bila dibahas tentang masalah haid ni dia agak sukar. Nah. Berkata masalah haid kalau yang bagusnya kalau tengok dalam kitab Fathul Wahhab katanya. Itu mendakik tu. Dan tu kitab apa ni Habib Abdul Rahman bagus. Kalau beli bahasa Arab Amdadul Fayyad. Nah. Bulan apa ni hari Aidil Adha ni insya-Allah kita akan diskusi kita Habib Zain bin Sumit. Kita Ajwibah Ghaliyah dengan kita hadis arba'in yang saya karang berkenaan dengan perempuan. Kita akan diskusi dua kitab insya-Allah. Sepanjang bulan lebih kurang 5 hari kita akan baca, kemudian kita akan makan kambing insya-Allah. Kambing korban. Al haidu lughatan as-sayalan wa syar'an damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabili sihhati fi awqatin makhsusah. Jadi damu jibillah, darah yang jibillah. Jibillah mana dia yang apa dia jemaah? Jibillah darah yang tabi'i. Darah tabi'i. Darah semula jadi, kita bahasa gitulah, bahasa Melayu kita lah. Darah semula jadi yang keluar min aqsa rahimil mar'ah, dan keluar daripada hujung rahim mar'ah. Dia sebut aqsa rahimil mar'ah, terkeluar daripada dia adna rahimil mar'ah. Itu tidak akan dikatakan haid, dia sakit tu. Syarat dia pada rahim perempuan. Jadi tak keluar daripada telinga, tak keluar daripada hidung. Kalau keluar perempuan tu keluar darah ke hidung. Haid darah. Haid maknanya ta'rif haid min aqsa rahimil mar'ah, bukan min aqsa anfil mar'ah. Ha? Keluar darah ke telinga. Keluar. Tak kira haid. Ala sabili sihah, dengan syarat sihat. Nah, jalan-jalan sihat. Maksudnya bukan dengan sebab tidak sihat. Karena dia terkeluar daripada dia istihadah. Istihadah bukan ala sabili sihah. Fi awqatin maksusah, pada waktu yang khusus, yang tertentu. Dan tempoh yang diletakkan dalam syarat. Wal makna yang ketiga ni, anna thalithata min alamati bulughi sabiyyah antahidha ba'da an tamdhiya 'alayha 9 sinin qamariyatan taqribiyatan. Ba?
Jadi seorang perempuan, kanak-kanak perempuan itu haid ba'da an tamdhiya 'alaiha, setelah melalui ke atasnya 9 tahun qamariyah taqribiyah. Yani fala yadurru nuqsan ma la yas'u haydan wa tuhra, dan tidaklah mudarat kalau berkurang tempohnya tadi daripada yang tidak masuk padanya haid dan tuhur dan tempoh tersebut, iaitu apa dia? Wa huwa maduna 16 yawman. Jadi makna ma la yas'u haydan wa tuhra, apa makna ma la yas'u haydan wa tuhra? Iaitu 16 hari. Sebab haid sekurang-kurangnya berapa hari? 1 hari. Sekurang-kurang bagi suci berapa hari? Sekurang-kurang bagi suci 15 hari. Faham? Sekurang-kurang bagi suci 15 hari. Sekurang-kurang bagi haid sehari. Faham? Jadi gabung 15 campur 1 6. 6 lah, 6. 15 campur 1 6. 15 campur 1 6 lah. Jadi sebab tu dia panggil mala yasa' haidan wa tuhur. Itu dia punya istilah dia. Jadi maknanya kalau perempuan ini umurnya untuk sampai kepada tahun 9 tahun qamariyah cukup. Cukup ikmal nah. Maksudnya sempurna umurnya 9 tahun qamariyah takribiyah. Nah, sebab tu disebut sini kurang daripada 16 hari. Contohnya ada 16 hari lagi nak sampai kepada umurnya 9 tahun qamariyah takribiyah. Takribiyah tu bukan tahdidiyah. Nak sampai umur 9 tahun maka nampak haid keluar. Berapa hari sebelum nampak haid tadi? 20 hari sebelum sampai umur dia, maka tak dikira haid. Tu dikira apa tu? Dikira darah fasad. Dikira darah tu darah penyakitnya, bukan darah haid. Tapi keluar lagi 16 hari, 15 hari, 14 hari, 13 hari dan ke bawah. Nah, sampai sebelum waktu sampai umurnya 9 tahun, maka dikira darah yang keluar dalam tempoh tersebut darah haid. Faham? Tu dikira darah haid. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini alamat kepada tiga perkara tersebut. Satu untuk perempuan, dua untuk perempuan. Satu untuk perempuan khusus haid, dan dua lagi alamat untuk lelaki dan perempuan, iaitu sampai umur sempurna 15 tahun lelaki dan perempuan, dan juga ihtilam pada umur 9 tahun bagi lelaki dan perempuan. Baik, bagaimana dengan khunsa? Tak dalam ni. Khunsa macam mana pula? Kata Imam Nawawi Bantani rahimahullah, wa ammal khunsa fa hukmuhu annahu in amna min zakarihi. Manakala khunsa pula kalau dia keluar mani daripada zakarnya, sebab khunsa syarat dia pada kita sebut dah. Khunsa ni yang lahu alatain. Nah. Dia ada dua alat. Khunsa ni dia ada dua alat. Dua alat tu maksud dua alat yang berbeza. Bukan dua alat yang sama. Kalau dua-dua kemaluan perempuan, tak panggil khunsa tu. Ha? Dia panggil bonus. Dia ada dua kemaluan. Kalau kata ada dua kemaluan lelaki, pun tak dipanggil khunsa. Dia khunsa lelaki, perempuan. Dia ada dua sekali. Baik, khunsa macam mana nak tahu kata dia baligh? Kalau keluar daripada, ni khunsa muskil ni maksudnya. Bukan khunsa muskil ni. Khunsa dia ada khunsa muskil dengan khunsa yang ghair muskil. Yang muskil ni khunsa muskil ni lah. Dia bagi khunsa muskil. Sebab dia tak tahu dia siapa dia. Keceliruan identiti. Saat dia jadi dominan kepada jantan, saat dia jadi dominan kepada lelaki, orang macam ni tak boleh kahwin. Khunsa muskil masalah. Tak boleh kahwin dia. Nak kahwin macam mana? Kalau dia waktu jadi perempuan, dia boleh mengandung. Ha? Tengok-tengok masuk 6 bulan, jadi jantan pula dah. Ha? Pakai-pakai tidur, tengok lelaki dia. Hang siapa dia? Ha, sahaja mampu. Dan ini pernah berlaku zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Orang yang berkahwin dengan khunsa muskil dan kemudian dia mengandung beranak, dan pernah berlaku di Kedah. Nah. Seorang ni kahwin dengan seorang lelaki ni. Kemudian lepas berapa lama selepas tu tengok lelaki dia duk masuk dalam ni lah. Kedai-kedai cari beras semua ni. Dia duk heran. Lelaki dia dipondan ke apa? Dah rupanya khunsa muskil. Lelaki dia khunsa muskil. Dia memang ada kak pun. Kak kenalan dia pun perempuan. Dia bukan transgender. Dia khunsa. Gen transgender ni bukan khunsa. Dia mengaku dia khunsa ya. Ha? Jadi khunsa ni kalau dia keluar daripada zakar, dia keluar mani, wa hadha min farjihi, dan juga
dia keluar haid pula daripada faraj dia, hukima bi bulughi, baru dihukum dia baligh. Syarat kena keluar dua-dua kan. Wa in fa in wujida ahaduhuma aw kilahuma min ahadi farjaih, kalau dapati wujida ahaduhuma, keluar yang mani dia kok kemaluan dia, tapi kemaluan perempuan tak keluar haid, ataupun aw kilahuma min ahadi farjaih, ataupun keluar dua-dua kali dekat zakar, keluar haid, keluar sekali dengan air mani, dua-dua kali keluar, lepas keluar air mani saya keluar pula haid, keluar darah pula, adakah dia dikira baligh? Fala yuhkamu bi bulughi, faham? Dia dihukum baligh kalau keluar daripada dua-dua, keluar daripada dua-dua, keluar air mani daripada kemaluan lelaki, keluar haid daripada kemaluan perempuan, baru dikira haid. Kalau keluar salah satu ataupun keluar daripada salah satunya dua-dua sekali, tak dikira. Faham? Wa innama zakara al-musannifu, tengok kata syekh ni, ini ambil baca untuk faedah. Fa innama zakara al-musannifu awwal mas'alatin fil fiqhi alamatul bulughi. Tamam, tak tu. Innama zakara al-musannifu awwal mas'alatin fil fiqhi alamatul bulughi. Oh, tu. Baik, di disebutkan oleh musannif pada awal masalah ni dalam fiqh ni tentang alamatul bulugh, karena manat at-taklif 'ala al-baligh dun as-sabi wa as-sabiyya. Faham? Karena manat at-taklif 'ala al-baligh, karena tempat tujuan, tempat tumpuan kepada taklif adalah kepada siapa? Kepada yang baligh, bukan kepada kanak-kanak. Nah, lakin tapi kanak-kanak ni yajibu 'ala sabili fardhi al-kifayah. Tapi kanak-kanak wajib 'ala sabil fardhi kifayah, bukan fardul ain. Faham? Ala aslihima, kepada asal, kepada sabi dan sabiyah. Az-zukuri wal-inas an ya'murahuma, aslihima siapa dia? Ibu ayah dia lah, walinya, untuk mereka mengarahkan anak-anak mereka, laki dan perempuan, bis-salati, dengan solat, wa ma tatawaqqafu alaihi, dan juga yang berkait dengan solat, apa dia? Wudu dan sebagainya, itu perlu diarahkan ala sabili fardil kifayah. Ini Nabi suruh ajak dulu. Sebab tu jangan abaikan benda ni. Sebab tu pendidikan agama sangat penting. Kita tengok kadang-kadang masalah yang berlaku dalam masyarakat dan sebagainya, kalau tengok balik, ujung sekali keluarga tidak pernah bagi pendidikan. Itu saja. Mak ayah tidak pernah bagi apa ni, penekanan yang awal. Tengok Nabi tak bagi tahu banyak benda. Nabi suruh solat. Solat, puasa. Puasa satu lagi. Nabi suruh buat dua benda ni. Mana benda ni bukan senang. Kalau disuruh selepas daripada had yang Nabi sebut dalam hadis, maka kita dah terkeluar daripada didikan yang Nabi telah bagi panduan. Dan kerana selepas pada waktu tersebut dah susah untuk dia dapatkan pengajian. Di waktu sekarang ni, dia memang susah nak dengar cakap. Umur dia 7 tahun ke 8 tahun, 9 tahun ni payah nak dengar cakap. Musuh semayang, liat dan sebagainya. Tapi kalau disuruh, akhirnya jadi doktrin dalam kepala dia. Dia menjadi doktrin lah. Dia benda yang selalu dengar ni, akhirnya dia akan pasak dalam kepala dan dia akan ikut terus. Kamu tiap-tiap hari tengok iklan dalam TV dulu, bateri energizer, ever ready. Lain kali pergi ke kedai, cari apa dia, ever ready. Bateri ever ready dah. Kawan tu buat keluar, ever ready. Tokai kedai, ni, dia tak pakai ever ready. Ada yang murah lagi pada ni, minta ever ready. Dah ever ready tu bateri lah. Sebab apa dia sebut ever ready tu nama kepada bateri? Kerana tiap-tiap hari duduk dengar ever ready tu bateri. Bateri ever ready. Pergi ke kedai, cari ever ready. Ha? Pergi kedai, Colgate atau Colgate? Kawan pun tunjuk tempat Colgate. Tak ambil Colgate, ambil Dali. Colgate tu ada tu. Dah saya memang cari Dali pun. Habis tanya Colgate, apa tadi? Dia ada ubat gigi. Faham tak? Kenapa dia sebut yang tu? Kerana dia tiap hari dekat. Macam tu untuk solat. Solat kalau disebut tiap hari. Nah, oleh ibu. Mayang lagi? Tak. Main. Esok lagi tanya lagi. Semayang tak lagi? Tak. Main. Tapi tiap-tiap hari tanya. 5 hari. Sehari. Tiap-tiap hari tanya. Maka macam mana dia tak ingat? Akhirnya akan pasak dalam kepala dia. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, muru awladakum bisalati ibn sabi' sini. Pada umur 7 tahun. 7 tahun ni masuk bila? Masuk umur dia 7 tahun. Nah, sempurna umur dia 7 tahun. Maka masuk. Sempurna umur dia 7 tahun.
maka suruh dia solat. Suruh dia solatlah pada waktu itu. Suruh dia solat. Nabi kata, wadribuhum ibn ashra sinin. Tengok. Nabi kata, pukul kalau dia sampai umur 10 tahun. Umur 10 tahun baru pukul. 10 tahun tu masuk bila? Masuk 10 tahun ke? Semasa 10 tahun. 9 tahun nak masuk 10 tahun. Semasa 9 tahun nak masuk 10 tahun. Ha ni, beza sikit hukum. Kenapa semasa? Karena alamatil buluh. Faham? Karena alamatil buluh al-ihtilam. Kemungkinan berlaku pada umur 9 tahun. Faham? Maka mungkin dia dah baligh pada waktu tu. Kan tu pada waktu tu dah boleh pukul dah. Maksudnya umur dia 9 tahun dah masuk. Cukup umur 9 tahun. Nak masuk 10. Setahun lagi nak masuk umur 10 tahun. Dah boleh dah pukul pada waktu tu. Nampak? Para ulama fiqh macam mana mereka faham? Itu fiqh ni adalah hayah. Kamu faham fiqh? Kamu boleh hidup. Nah, kamu boleh selesai banyak masalah. Tapi baca para masyayikh tulis ni dengan diqah. Itu yang paling penting. Bila kamu baca kitab-kitab para ulama turas ni, mereka tidak tulis menaikkan ada qaid yang sangat penting mereka letakkan. Itu kelebihan ulama-ulama kita tulis. Itu Syekh Nawawi Bantani rahimahullah. Kitab-kitab dia kalau kamu baca, tidak ada satu pun tidak ada faedah. Semua ada faedah. Dan boleh dikatakan qaid yang diletakkan semua penting. Dan sangat berguna. Dia panggil dawabit. Dia bagi dawabit. Dawabit, dawabit, dawabit. Cakap ulama-ulama kita. Seperti kita Ali Imam Najah Abiyari. Najah Abiyari, Khalid Azhari. Ni, Syekh apa ni, Al-Habib Ahmad bin Umar Syatiri. Kalau baca kitab-kitab mereka ni, dibagi dawabit. Dawabit ni penting. Dawabit ni untuk kita ingat masalah. Ya? Jadi, disebut di sini, disuruh solat. وَمَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ كَوُضُوءٍ. Tengok seperti wudu wa nahwihi. Tutup aurat dan sebagainya. Itu kena penting. Nak semayang. Bukan suruh semayang saja. Ha, pergi semayang. Tak apa, tak wudu, tak apa. Semayang dulu. Kan macam tu. Nak ambil wudu. Ajak dia ambil wudu. Pas ambil wudu, pakai seluar pendek. Pergi nak semayang. Pakai sependa. Nak semayang. Oh, mana boleh macam tu. Pakai kain lah. Pakai seluar. Pakai baju elok-elok. Kena tutup. Tak boleh. Tak payah terang dengan hadis apa semua. Ini tu orang dengan hadis pula. Sekurang-kurangnya Nabi SAW sebut dalam hadis. Budak tu duduk tengok. Tak apa, mak pun cerita ni. Kenapa orang-orang yang kena letak. Walaupun satu helai, satu utas tali pun diletakkan. Dia ambil tali tak semua lagi kan. Mana suruh tak, nak bagi tutup badan ya. Pakai baju. Ha, pakai baju elok-elok. Hak perempuan pula, anak perempuan, bagi pakai tudung. Dan dia orang buat tudung dah budak-budak. Buat tudung elok-elok pakai, ha, semayang duduk tepi. Lepas tu kalau duduk sebelah pula, nak duduk kat mana? Dia pergi duduk dengan mak dia. Mana boleh, orang lelaki kena duduk dengan orang lelaki. Ha, ni didikan awal. Kalau tidak jadi nanti, Kak Ros. Anak lelaki beli senapang, beli pedang. Ni dah anak lelaki beli bear. Beli bunga, beli bear, beli lipstick, gincu, syok. Yang kakak-kakak pun sama naik juga. Duk ajak adik macam tu. Duk bubuh, make up kat adik. Bagi comel nampak, bagi tolong. Eh, comel lah. Lagi jadi pondan. Lepas tu mula nak, oh, pondan. Lagi dia kakak pondan ni, buang tu natang tu. Gila babi. Ni, buang. Tutup tu. Tolak ke bawah. Apa ke benda lah. Pelik kita. Lembu sekarang ni tak ada sekok lembu pun yang pernah minta untuk transgender. Ini ajaib betul ya manusia ni. Nah, semua benda dia nak buat. Baik. Kemudian disebut sini wahadut tamyiz. Ada ba'da istikmalihima sab'a sinin. Ya. Selepas sempurna 7 tahun. Idza mayyaza. Tu pun kalau dia tamyiz. Ba'da umur 7 tahun tapi tak tamyiz. Faham? Idza mayyaza. Untuk budak yang hyper, budak yang dia mungkin lambat sikit. Faham? Wahadut tamyiz huwa an yasira. Bagaimana tamyiz? Apa tamyiz? Huwa an yasira bihaitsu ya'kulani. Ini panggil dhabit dia. Dhabit bagi tamyiz apa dia? An yasira bihaitsu ya'kulani. Ini kanak-kanak lelaki dan perempuan ni boleh makan sendiri dah. Wahdahuma. Ini boleh tahu dah kata tamyiz. Kadang-kadang tamyiz ini tidak mestinya pada umur 7 tahun. Karena budak sekarang ni lebih awal lagi tamyiznya. Handset boleh main dah. Boleh tahu tak mana YouTube. Sembunyi kat mana pun. Dia boleh buka, cari. Kita buka handset. Kita tutup internet. Dia tengok dua kali lah. Dia tengok. Okay. Dia main. Kita main. Dia bila dia nak main, internet tak ada. Okay, main game. Dia buat tak tahu je. Kali kedua.
Tengok lagi kita buat. Tekan. Tak mana tempat tekan, tak pergi internet ada. Kali masuk kali ketiga. Tarik. Dia tahu tak mana nak pergi internet ada. Buka YouTube juga. Ha? Buka YouTube. Tengok lagi kartun. Ya? Tengok kartun, tengok kartun. Game, tak mana game. Game macam mana nak main. Siapa kita nak kena tembak. Jangan tengok kawan sendiri. Jangan tikam kawan belakang. Semua dia tahu habis lah. Tambis dia lebih awal daripada kita. Lepas tu kata Syekh Ahmad Mamduh kepada saya, kanak-kanak sekarang ni lebih awal tambisnya. Mungkin 5 tahun dah tambis. Ada yang 3 tahun dah tambis. Karena teknologi yang beza. Sesuai ada Facebook. Saya boleh update dah status. Saya boleh rock pula transgender. Baik. Wahadda wahdahuma wa yashrabani wahdahuma. Boleh makan, boleh minum. Seorang-seorang dia. Tak perlu orang suap dah. Wa yastanjiani wahdahuma. Dan boleh basuh berak sendiri. Ha, ni antara tanda-tanda ni. Sebagian lagi kata boleh membezakan antara tangan kiri dengan tangan kanan. Dan mana tangan kanan? Mana tangan kiri? Mana tangan kanan? Mana tangan kiri? Mana tangan kiri? Oh, keliru. Ah, ini tidak tambis. Faham? Ini tidak tambis lagi. Ini kalau tambis, dia boleh. Bagilah macam mana pun dia akan boleh bezakan. Ah, ini ada sebahagian yang letakkan dhabit yang sedemikian. Fala yajibul amru idha mayyaza qabla sab'i bal yusan. Tengok. Kalau dia ada tambis sebelum umur 7 tahun, adakah wajib untuk dia disuruh juga untuk dia solat? Yang fardu kifayah? Maksud fardu kifayah sini kalau mak ayah dua orang tak pernah suruh. Berdosa mak ayah. Tapi kalau mak suruh, ayah tak suruh, terangkat dosa. Selesai. Faham? Kalau orang lain suruh, makcik dia tengok-tengok pak dengan mak buat tak tahu. Makcik dah ada. Makcik tahu. Makcik suruh. Terangkat semua dosa. Makcik pun tak tahu juga, Tok Wan tahu. Tok Wan suruh. Terangkat semua dosa. Itu makna dia, fardu kifayah. Faham? Jadi di sini, kalau dia tambis sebelum umur 7 tahun, tidak wajib. Tapi sunat saja. Disunatkan untuk kita suruh dia semayang. Sebab dia dah reti lah. Ha? Aisyah, umur baru 3 tahun. Saya dah suruh semayang. Jadi kadang-kadang dia buat alasan, Aisyah kecil lagi. Dia boleh tahu dia kecil, dia tambis lah tu. Ni, kami ni, besar ke kecil? Walid tak apa lah, besar lah dia. Walid tak apa lah, semayang. Walid dah besar. Dia kecil lagi, tu tidak. Ha? Oi, dia boleh tahu kecil besar. Ni dah tamis. Tapi wajib dah suruh, dah sunat. Muhammad, Muhammad tak cukup lagi 7 tahun. 7 tahun cukup lagi, tapi dah kena marah lah. Kena teruk lah kalau tak semayang pun. Tapi dia buat macam tu, tak ada semayang, tak ada tak semayang. Dia ikut dan dia. Tapi, apa ni dah suruh. Dalam beberapa bulan lagi akan cukup 9 tahun. Dalam 7 tahun. Ah, yang tu dah. Dah kena suruh, tidak berbuka lagi. Suruh saja. Dan suruh dengan tahdid. Kata Syekh, wa an ya'murahuma aidan bi syara'i ad-din az-zahirah. Dan disuruh mereka untuk melakukan syariat agama yang zahirah. Pada umur 7 tahun. Salat dia kalau sempurna 7 tahun. Bukan baru masuk 7 tahun. Sempurna 7 tahun. Ingat tu. Tu bahasa ulama kita kena ambil perhatian. Nahwa as-sawmi idza ataqa. Seperti puasa. Suruh puasa. Wala budda ma'a sighatil amri. Ada orang kata hadis yang Nabi kata muru auladakum bis-salah ibn sab'a sinin, tu cukup untuk solat saja. La. Puasa sekali termasuk. Puasa termasuk sekali dalam hadis tadi. Faham? Karena dia termasuk syara'i din. Al-zahirah. So, puasa. Kalau mereka mampu. Puasa setengah hari. Puasa sampai pukul 12. Lepas tu nampak nasi kat periuk. Dia lapar. Cedok bagi. Khair. Hari ni puasa sampai pukul 12 je. Esok, kuat lagi. Esok kalau puasa banyak, boleh bagi duit. Nah, okey, semangat sikit. Pukul 1 je. Kuat dah puasa. Okey, khair. Tak masalah. Ataupun tidur. Tidur sampai pukul 4. Bagi-bagi lapar. Eh, dah 2 jam lagi ni. 2 jam sikit lagi lah. Tak lapar. Bagi makan. Tak ada masalah. Faham? Yang masalah kalau pok tu bangkit. Lapar. Itu masalah. Walabudda ma'asiratil amri minat tahdid. Dan yang ketiga apa dia? Kena sirah amr dengan tahdid. Suruh dan tahdid. Tahdid macam mana? Seperti kita kata, ka'an yakula lahuma salliya wa illa darabtukuma. Ini kalau umur bila ni? 7 tahun. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Faham? 9 tahun ni dah nak kena pukul lah ni. 7 tahun, 8 tahun. 2 tahun ni. 2 tahun ni, kena tahdid. Habak dia tiap hari. Semayang tak lagi? Tak semayang. Ambil rotan. Dan sebab tu sunnah. Gantung rotan dalam rumah. Sunnah. Dapat pahala. Tiap-tiap hari dapat pahala. Nak bagi tahdid kepada anak.
tantung rotan, gantung anak panah dengan busur panah. Ini dapat panah. Bagus. Nah. Tak rotan. Beli rotan panjang, bukan buku pun. Saja ya. Nak ambil tu. Nak ambil nak kena tu. Bayang. Bayang terpaksa teriak. Bagus khusyuk kan. Ajak cara macam mana dia nak sujud, macam mana nak rokok, macam mana. Dia akan ingat sampai bila-bila yang tu. Sampai bila-bila dia akan ingat. Dia duduk kat mana pun dia akan ingat. Tengok Syekh kata apa saja. Dia kata, wa illa darabtukum. Wa an yu'allimahuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkah. Ini dia ajar. Tengok Syekh Nawawi Bantani, Masya Allah, tabarakallah. Kita akan baca kitab ni lah. Kita akan baca. Kita tak akan baca Nawawi Bantani. Cuma, kita Syekh Nawawi Bantani, kita akan ambil faedah. Kalau rajin beli, dua-dua kali. Kita akan baca dua-dua kali. Sebab hari ni kita tak akan ulang lah. Kalau baca Nailul Rojak, takkan kita lepas tu nak baca Syekh Nawawi Bantani pula. Jadi baca dua kali Nailul Rojak, dua kali Safinatun Najah punya syarah. Tak? Lepas tu kita baca dua-dua sekali macam tu. Faham? Mungkin lambat sikit lah nak habis, tapi tak apa lah. Orang-orang dapat banyak poin. Lepas tu kena tulis. Kalau rasa malas nak tulis, beli kitab, kemudian nanti dobit kat tepi. Ya. Ha? Kitab ni, saya punya cetakan ni. Cetakan Darul Ibn Hazm. Cetakan ni. Cetakan ni bagus, ada baris semua, tapi baris pun kadang-kadang tak tulis. Jangan percaya sangat dengan baris. Ha? Dan barisan. Baik. Kemudian apa ni? Wa an yu'allimahuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkah. Dan mengajarkan kepada mereka bahawa Nabi dilahirkan di Makkah. Ini kena ajak. Lepas tu dalam aqidatul awam tu memang sesuai untuk diajar kepada anak-anak. Diajak Nabi mati wafat di lahir di Makkah. Wa ursila fiha, diutuskan di Makkah. Wa mata fil Madinah, wafat di Madinah. Wa dufina fiha, ditanam di Madinah, dimakamkan Nabi di Madinah. Tu adalah perkara yang wajib diceritakan kepada anak. Kena bagi dia erti, kena tahu tentang rukun iman. Kena tahu tentang apa ni nabi-nabi. Sebagainya macam orang buat lagu, Raihan buat lagu tu bagus. Pahala tu sampai ke kiamat. Lagi orang duk menyanyi lagu tu. Adam Idris Nuh Soleh tu bela orang menyanyi. Pahala tu dapat walaupun depa duk tidur. Kalau orang duk kenal Nabi, senang kalau depa. Ha? Atau kebaikan ni siapa-siapa pun boleh buat. Wa yajibu aidan an yadribahuma ala tarki dhalika darban ghairu mubarrih, dan wajib pukul mereka berdua ini anak-anak tadi dengan pukulan yang tidak melukakan dan bukan pada tempat yang sensitif seperti muka dan sebagainya. Sebab tu saya tak setuju mana-mana ustaz yang nanti balik bekerja di Ma'at Tafiz, yang balik kerja di sekolah-sekolah, kalau nak denda anak murid, jangan tampar muka anak murid tersebut. Ini perkara yang bercanggah dengan syarak. Muka tak disentuh, yang sentuh muka. Tibai tangan tak apa, tibai tapak kaki tak apa. Nah, ditampak muka sampai sengit muka Pak Long tu. Punya geram kat budak tu, tibai dengan muka. Tak boleh macam tu. Kita macam mana pun kita geram kat orang, jangan kita gunakan bercanggah dengan syarak. Pukul muka orang ni tak kena dengan syarak. Nampak tak? Jadi perang kan? Jalan Allah Ta'ala nak perang. Siapa ni nak murid lah? Jangan pukul muka, tak boleh. Tak kena. Tak kena. Nampak tak? Tambah kalau pula Tok Guru tadi ni, tangan dia ni, kalau Tok Guru takkan pukul budak. Jangan pukul muka, jangan. Tiba-tiba bau ya cukup. Bawa kayu sugi tu. Bubuh budak ni lagi. Pam, ketuk kat sini. Ha? Tolak dada dia. Jangan tiba muka, tak elok. Bukan tak elok, haram. Nah, haram pukul muka. Fi asna'il 'ashirah. Pada waktu ketika asna'al 'ashirah. Nampak? Ba'da kamali tis'i. Selepas sempurna 9 tahun, ketika nak masuk 10 tahun. 9 nak masuk 10 tu, tengah-tengah tu. Kenapa? Lihtimalil bulughi fihi. Karena ihtimal kemungkinan baligh pada waktu tersebut. Faham? Karena dia baligh kemungkinan pada umur 9 tahun. Kemudian dia ihtimal baligh pada ketika mana nak sempurna sampai umur 10 tahun. Tapi baligh mesti sama syarat dia pada sempurna 9 tahun. Jadi 9 tahun tu nak sekat, nak dekat masuk hampir-hampir dengan 10 tahun. Kemungkinan dia baligh pada waktu tu. Waktu tu dah wajib dah untuk sampaikan. Wajib dah kita pukul pada waktu tu. Kenapa? Karena kemungkinan dia dah baligh waktu tu. Faham? Walil muallimi aidan al-amru la darb. Dan muallim juga macam tu. Tengok ni. Guru begitu juga. Wajib memberikan arahan. Tidak pukul. Illa biiznil wali. Melainkan dengan izin wali. Ini mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, muallim perlu dapatkan izin daripada ayah. Wali kepada budak tadi untuk pukul. Kita buat borang, anak nak masuk sekolah, nak masuk pondok, suruh pak tanda. Izin tak kalau dia buat salah, kita pukul dia? Tapi pukul yang ghairu mubarrih.
dan juga bukan pada tempat yang sensitif. Dah dapat dah lah. Kalau puak tanda, saya izinkan. Baru boleh pukul. Kalau puak tak tanda, dia kata, saya tak izinkan. Ustaz sentuh anak saya, ajak je anak saya. Jangan sentuh. Walaupun anak dia mala'un, dan juga anak dia adalah pelesit yang paling agung pada waktu semua. Serah kat puak dia balik. Jangan pukul. Kerana puak dia tak izin. Waktu izin, pukul ni pun kena dengan izin. Wa mithluhu az-zawju fi zawjati. Begitu juga suami kepada isterinya. Tidak boleh dipukul. Falahul amru la darbu. Dia pun kena suruh ya bini dia. Semayang. Tak mau semayang. Tak boleh pukul. Illa bi'idnil wali. Begitu juga kena dengan izin wali. Telepon pak mentua. Abah, tak larat dah. Suruh semayang teruk ni. Tak mau semayang juga ni. Boleh dah nak tibas dah. Kan ada tibas lalu dah kah? Tibai ya puan ni pak. Tibai ni. Tibai. Bau tibai. Boleh. Astagfirullah. 11:30 lah. Faham Fazrul? Fazrul masih lagi suci. Alhamdulillah. Pada dia faham. Falahu al-amru la darbu illa bi'idni al-wali. Wasiwaku kas-salati fil amri wad-darbi. Saya kata tengok siwak seperti solat fil amri wad-darbi. Masuk gigi ni. Sama seperti solat. Kena suruh. Beli kayu siwak. Tak apalah berus gigi pun dalam pandangan disebut. Walaupun Syekh Idris Marbawi tidak setuju. Syekh Marbawi tak setuju kata apa ni berus gigi itu termasuk siwak. Siwak mesti kayu arak tu. Jadi kebanyakan para ulama kata boleh, tak ada masalah. Boleh pakai kayu ni. Kena suruh. Seperti fil amri wa tarbi. Faham? Ada arahan dan pukul. Sama juga. Pun kena izin juga. Tuan-tuan bini ni memang mulut busuk gila. Suruh basuh mulut tak mau. Gosok gigi dah sikit. Nak duduk sebelah tu kalau dia pusing tu. Baik tu weh. Terbalik katil. Jadi, kena bagi arahan. Gosoklah gigi. Dia tu tak mau. Boleh telefon mak pak dia dulu, wali dia. Kata, abah ni gigi mulut dia, ya Rabbi. Bolongkang. Boleh tak saya nak pukul dia kalau dia tak mau gosok gigi? Boleh. Orang dakik macam tu sekali ulama kita, Masya Allah. Pukul macam mana? Pukul ghairu mubarrah. Ghairu mubarrah. Guna kayu sugi, kayu sugi. Guna kayu sugi ke? Pukul kat gigi tu. So, dia usah ini. Wa hikmatu zalika tamrinu ala al-ibadati liya'tadaha. Tujuan dia untuk apa ni? Hikmah dia untuk tamrin. Tamrin. Masya Allah. Ini tamrin ni. Tamrin tu ni lah latihan. Bukan tamrin. Dia ikut tamrin. Kiadi apa semua tu. Tamrin jundi lah. Pusing-pusing-pusing tu bukan dia. Kata juga tak ada. Wa hikmatu zalika tamrinu ala al-ibadati liya'tadaha. Untuk nak bagi latihan dia dengan ibadah, untuk dia biasa dengan ibadah tersebut. Fala yatrukaha insyaallah taala. Dan jangan ditinggalkan perkara ini, maka dia tidak akan tinggalkan. La yatrukah. Nampak tak? Dia tak akan tinggalkan ibadah ni insyaallah taala. Insyaallah dia tak akan tinggalkan. Nampak? Siwak kena i'tad. Kena bagi dia biasa. Solat kena bagi dia biasa. Saum kena bagi dia biasa. Ini perkara ini kalau dibiasakan, maka dia akan biasa dengan seluruh urusan agama yang lain. Faham? Kalau solat dia boleh jaga, insyaAllah dia akan jaga yang lain. Betul dalam Quran Allah Ta'ala sebut, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita tanya apa ubat bagi gay dengan semua ni, solat. Lepas tu disuruh solat pada kecil, maka dia akan selamat dia punya kehidupan daripada ketika dia besar. Ada aja ustaz, kami jumpa dia solat tapi dia tak, dia pala bapak gay punya. Tapi solat tak tinggal tak? InsyaAllah, solat tu nanti akan menghalang dia daripada masuk. Ada ulama' yang jawab kata, tak, kerana solat dia tidak khusyuk. Kerana solat dia tidak sempurna dengan elok, kerana dia buat jahat. Ada sebahagian ulama' lagi jawab, lain. Ulama' kata apa? Tak, solat tetap akan halang dia buat. Satu masa nanti. Satu masa nanti akan halang juga solat tu. Solat tu juga akan menghalang dia daripada buat perkara tu semua. Masya Allah, jawapan tu saya dengar, Masya Allah, sakat lagi. Yang kata ni, kata ni orang akan buat alasan pula. Lepas tu kami tak mayang terus lah senang. Sebab tak khusyuk. Bagi tak mayang terus. Tak. Kita teruskan solat. Teruskan. Solat tu nanti akan menghalang kau. Daripada melakukan kejahatan. Nanti jangan tinggal solat. Tengok orang tua-tua dulu anak-anak nak keluar je. Jangan tinggal semayang tau. Itu yang pesan. InsyaAllah puasa tak tinggal. Semua tak puasa. Tak tinggal. Faham? Buat pesan tu ya. Satu ya.
Tak pesan banyak-banyak. Dan wa'lam annahu yajibu 'alal aba'i wal ummahati 'ala sabili fardil kifayah ta'limu auladihim at-taharata was-salata wasa'ir asy-syara'. Dan ketahuilah bahawa wajib ke atas ibu-ibu, bapak-bapak atas jalan fardu kifayah mengajarkan anak-anak mereka dengan taharah, solat dan sa'ir asy-syara'. Wa mu'natu ta'limihim, dan apa dia punya apa ni modal untuk diajarkan anak tadi dengan apa, fi amwalihim, yani fi amwali al-aulad. In kana lahum malun, kalau mereka ada harta, fa in lam yakun fa fi mali abaihim, tu anak tu kaya. Contoh abak di sini masuk dengan atas-atas tok wan kali semua sini, ummah termasukkan tok nek dia tu maknanya. Kalau anak tu anak yatim tapi pak dia kaya mati, tinggal harta banyak dekat dia, tok wan jaga, tok wan boleh guna harta anak tadi untuk belanjakan dia, harta tadi untuk mengajarkan dia. Ha, fa in lam yakun fa fi mali abaihim, kalau tak ada anak-anak tak ada harta maka digunakan harta bapak mereka. Fa in lam yakun fa fi mali ummahatihim, kalau bapak tak ada guna harta mak, mak kaya, pak tak ada duit, guna harta mak untuk ajar anak dengan apa ni, solat syara'iah, bukan benda lain. Ni dak tuition bahasa Inggeris masuk, tuition apa ni, bahasa Perancis, bahasa Jepun, bahasa apa semua, semua masuk. Sembahyang tak erti, Quran tak erti baca. Jadi tu yang disuruh ni pada bab ni, bab agama ni, yang ni disuruh dulu. Ni kalau hak ni pengajian macam ni di sekolah-sekolah tidak diambil perhatian, hak ni pula dijadikan pengajian. Contoh kalau sekarang saya tak tahu, kalau dulu masih lagi dalam 4 tahun yang lepas, sekolah mengaji petang tak wajib. Mengajian kafar petang wajib tak? Tak, ada sebahagian sekolah tak wajib. Anak-anak kalau nak main-main, tempat tak main-main sudah. Tapi pagi wajib. Bukan kita kata pagi tak ada kelas agama, tapi kelas petang tu yang paling banyak tu semua mengaji agama. Tak, itu tak wajib. Johor tak, Johor wajib. Ha, Johor wajib. Kalau di Kedah pernah dengar sebelum ni ada sebahagian tidak wajib. Berat tu. Patutnya tu wajib. Sebab zaman kami dulu wajib. Mana kelas petang tak pergi. Kelas petang wajib pergi. Dan banyak kita boleh sebenarnya kelas petang tu. Baca Quran. Semua kali. Walaupun main pun banyak waktu tu kan. Tapi penting boleh baca banyak lah waktu tu. Boleh baca Jawi. Jawi kalau tidak, tak ada, kalau tak ada sekolah petang kafar tu, asalnya buta Jawi ni. Jadi jawab kan. Ha? Tapi tengok, ni berkat dulu ni orang tua-tua kita. Ustaz-ustaz biasa aja, tapi Masya Allah berkat ilmu dia. Banyak Jawi, banyak tu dia. Tengok tu penting sebenarnya. Kenapa tak diwajibkan yang tu? Tapi sekolah pagi wajib. Kenapa tak diwajibkan pengajian agama mesti lulus dengan cemerlang baru boleh masuk universiti? Tapi hak pengajian hak lain ni, hak tu kena cemerlang. Hak agama apa bodoh atau mana pun boleh masuk U. Tu yang dia rosak habis budak. Tak ambil perhatian. Yang ni yang barat nak sebenarnya. Faham? Baik. Fa in lam yakun fa fi baitil mal. Kalau mak ayah, mak tak ada duit, baitul mal. Tengok sampai macam tu sekali. Baitul mal kena keluarkan untuk belanjakan kanak-kanak ni dengan ilmu. Fa in lam yakun fa ala aghniyail muslimin. Kalau baitul mal tidak ada juga, mungkin ada banyak lagi urusan mereka, maka wajib ke atas fardu kifayah kepada aghniyail muslimin, kepada orang-orang kaya di kalangan muslimin, untuk membelanjakan harta mereka, mendidik dan juga memberikan kewangan untuk dididik anak-anak ini. Tentu sekali diberi perhatian dalam Islam. Faham? Khalifah-khalifah dulu kalau anak-anak mereka tidak boleh baca dengan baik, dipecat muallim. Muaddib, dipanggil muaddib. Guru pada anak-anak dia. Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, kalau tidak silap saya, anak dia dididik oleh seorang alim. Anak dia dididik Hajjaj ke Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun, anak dia dididik oleh seorang muaddib yang alim. Kemudian muaddibnya ajak anak dia semua. Satu hari datang seorang apa ni, budak yang tidak ada mak ayah dah, cakap dengan dia dengan guna bahasa Arab yang Masya Allah Tabarakallah. Kemudian dia tanya, kamu ada ayah? Tak ada ayah. Ada mak? Tak ada mak. Habis tu kamu duduk macam mana? Saya hidup sendiri. Kalaulah bahasa kamu macam ni, kamu hidup sendiri, dia kata. Anak saya yang duduk dengan saya, ada muaddib dia lagi, yang kata tak boleh bercakap macam kamu. Maka apa guna ada muaddib? Buang muaddib. Buang tu. Sampai macam tu sekali. Kenapa? Karena lisan kamu lebih mustaqim daripada anak saya yang ada guru. So dia mesti kamu ada guru kamu yang ajar. Mungkin kamu dengar daripada siapa-siapa. Yang nak cari guru yang ajarkan kamu. Dan macam tu sekali. Penting. Baca dalam kitab tarbiyah tu apa ni, kaifa rabbal muslimun abna'ahum. Dalam kitab tu bagus. Bagaimana golongan muslimin zaman dahulu mendidik anak-anak mereka. Dibahagikan zaman Abbasiyah, Umayyah, Abbasiyah,
kemudian masuk sampai zaman di di Spanyol, dan kemudian masuk zaman Turki Utsmaniyah, kalau tak silap saya. Masukkan cerita dalam tu, bagaimana kisah pada zaman Nabi, zaman Nabi, Umayyah, Khulafa Ar-Rashidin, Umawi, Abbasi, dan masuk zaman Granada. Bagaimana zaman tu mendidik anak-anak. Bagus kitab tu. Cari kitab tu, Kaifa Rabbal Muslimun Abna'ahu. Baik. Wallahu a'lam. Jadi ada sebenarnya ada sikit lagi ya, Ustaz. Boleh satu sikit ke? Sikit ke? Fawaid penting. Ni. Yang penting ingat hak kita sudah tadi. Alamatil buluh tiga. Itu paling penting kan ingat. Nah, tamam 15 sanatan kepada kanak-kanak lelaki dan perempuan. Yang kedua ihtilam. Nah, fi dzakari wal unsa li 9 sinin. Qamariyah taqribiyah. Inda Ibn Hajar wa Syekhul Islam. Tahdidiyah indal bajuri wa syirbini wal ramli fas maksud dia diletakkan dengan apa ni, dengan tafsil, dengan fas tafsil, ha? Kanak-kanak perempuan takribiyah, kanak-kanak lelaki tahdidiyah. Dan kemudian yang ketiga syarat dia, yang ketiga haid kepada perempuan kalau sempurna umurnya 9 tahun takribiyah, 9 tahun takribiyah, no? 9 sinin takribiyah. Baik. Faedah disebut oleh Syekh Nawawi Bantani, idza qila laka lima wajaba 'ala as-sabi ghiramatul mutlafan, kenapa kepada kanak-kanak kanak-kanak ni bila mana dia buat satu kesilapan, dipecahkan barang contohnya, diwajibkan kepada bapa dia untuk membayar benda yang telah dia rosakkan. Wa qad qala al-ulama bi raf'il qalam anhu, sedangkan ulama kata dia raf'ul qalam, dalam hadis pun sebut. Nampak tak? Rufi'al qalam an thalathatin, anin na'imi hatta yastayqidha wa anis sabiyyi hatta yahtalima, maksudnya hatta balagh, nampak kan? Hatta yablugha, maksudnya sampai dia baligh, bagaimana dia kena pula hukuman. Maka kata ulama, kata Syekh Nawawi Bantani, al aqlamu thalathatu, nah qalam ni ada tiga. Qalamus sawab, qalam sawab yang pertama, maksudnya yang mencatat kepada pahalanya. Qalamul iqab, yang mencatat dosanya. Wa qalamul mutlafat, dan qalam yang menyebabkan barang-barang yang rosak, yang dirosakkan oleh dia. Qalamus sawab maktubun lahu, kanak-kanak kalau buat baik ditulis kepadanya pahala. Wa qalamul iqab marfu'un anhu, manakala dosa diangkat kepada dia, kerana dia tidak buat, dia tidak akan ada dosa. Atau kalau dia buat benda yang tak elok pun, maka terangkat kepada dosa. Faham? Contoh budak kecil main, zaman dulu kita main apa ni, masak-masak, main masak-masak sungguh. Kalau kahwin pun kahwin-kahwin duduk sebelah, sebab dia duduk tengok orang kahwin-kahwin duduk sebelah-sebelah. Waktu kahwin duduk atas pelamin, tengok duduk sebelah-sebelah. Tu kahwin-kahwin. Kalau law kahwin-kahwin, dia kahwin betul. Sebab dia tak tengok hak duduk atas tu ya. Tengok sampai ke dalam bilik tu. Kerana internet ni. Kan kalau tak dikawal, rosak budak-budak. Habis. Dah kali main kahwin-kahwin sungguh. Tapi umur dia tak balik lagi, kecil lagi. Baik, adakah dia kira berdosa? Tak berdosa. Dia wajib mandi. Wajib bagi wali untuk mandikan dia. Kena mandi. Kena mandikan dia. Faham? Wa qalamul mutlafat maktubun alaihi. Tapi qalam mutlafat, benda yang dia telah rosakkan, ditulis, dicatat ke atasnya. Maka dia kena dikenakan kepadanya untuk bayaran. Baik, siapa yang nak kena? Yang kena kepada walinya. Walinya yang kena bayar. Faham? Wa minha ad-diyah, begitu juga diyat, kata Syekh. Wa kadzalika al-majnun wan na'im, begitu juga majnun dengan na'im. Nampak tak? Majnun dengan na'im pun sama juga, qalam mutlafat tidak terangkat. Qalam mutlafat tidak angkat. Yani kalau dirosakkan, contoh dia ni tidur, bangkit mengigau, lepas tu masuk bilik kawan dia, ambil komputer kawan dia, hempuk. Dia tahu dia ni jenis mengigau jalan malam-malam, lepas tu suka hempuk barang orang. Orang nak hempuk dia tak boleh sebab dia tidur. Baik, macam mana dengan bayaran tadi? Adakah dia tak kena bayar? Hai, dia pula berkeluar hadis. Rufi'an qalam an ummati. Ada satu. Ha? Apa ni? Anin na'imi hatta yastaykhis. Oh, kemah berkeluar. Itu qalam apa tu? Itu qalam sawab wal iqab. Bukan qalam, qalam mutlafat. Qalam mutlafat, dia hantar kena bayar. Macam mana? Faham? Illa anna qalam sawab wal iqab marfu'ani anhuma. Tapi kalau majnun dengan na'im, qalam sawab dengan qalam iqab diangkat. Terangkat. Wa amma al-qisas wal hadd fala yajibani 'alayhim li 'adami iltizamihim lil ahkam.
Baik, kalau qisas dengan had itu tidak wajib ke atas mereka berdua, karena apa? Dia ada iltizamihim lillah. Kalau orang tidak, dia pergi bunuh kawan dia. Baik, nak kena hukuman tak pada waktu tu? Tak. Tak boleh kena. Kerana dia tidak. Faham? Baik. Tapi dia kena bayar? Dia kena bayar. Qisas? Tak. Dia tengah duduk tidur, mengigau, bangkit-bangkit, pergi rogol orang. Dalam mimpi, dia ingat dalam mimpi, rupanya dia rogol betul. Ataupun dia pergi berzina. Dia kata, alhamdulillah. Tengah duduk tidur, orang berzina. Bangkit-bangkit, lah, rupanya berzina lah. Adakah dia kena hukum hudud? Tak. Tak kena. Angkat pada waktu sebut. Dia orang hukum, masyaAllah, tabarakallah. Walaupun ni dalam bab, ni masuk dalam bab sobi ke ni. Tapi Syekh Nawawi Bantani, masyaAllah, tabarakallah, dia bahas. Boleh? Cuma ada satu kaidah dalam kitab, ada kaidah yang penting untuk kamu tahu. Ada kaidah disebut dalam kitab para ulama sebut tak apalah, tak sebutlah malam ni, sebut minggu depan insyaallah. Ini panjang pula nak kena bahas. Baik, jadi murad dengan qalam sini adalah qalam taklif. Dia masukkan rufi'al qalam an ummati, ini qalam taklif, itu maksudnya. Dalam hadis rufi'al qalam an thalathatin ani na'imata yastaghiz bizmudu, hadis maksud dia apa dia? Qalam taklif. Ha, qalam taklif yang diangkat duna qalamid dhaman, bukan qalam dhaman. Dhaman wajib dibayar. Nah, ha? Dhaman li'annahu min qitabil wada'i, karena qitab dhaman ni adalah qitab wada'i. Fa yajibu dhamanul mutlafat, maka wajib dibayar denda kepada barang yang telah dia rosakkan. Itu wajib. Wa diyatu 'alaihim min malihim bi khilafil qisas wal had, dan juga wajib juga bagi mereka membayar dia di atas harta mereka. Kalau waktu tidur dia bunuh orang, wajib bayar dia pada waktu subuh. Tapi adakah kena qisas? Tak, tidak kena qisas, kerana qisas dan juga had ini termasuk qalam taklif. Ini bukan qalam ad-daman. Faham? Tapi kalau dia dengan bayar harta mutlafat, barang yang telah kita rosakkan tadi, itu termasuk daman. Dan termasuk tu hukum wad'i, bukan hukum syar'i.